di sini. Hai Pak. Hai. Apa kabar, Pak? Baik. Sibuk apa sekarang? Lagi sibuk pesen sarapan di sini. Pesen sarang. boleh gangguin kita? Mencurigakan kayaknya. Mencurigakan. Mau gangguin apa dulu? Tamanya mencurigakan nih? Ya. Ekspresinya mencurigakan. Ekspresinya. Aku belajar membaca ekspresi soalnya. Oh bagus kalau gitu. Udah tahu tujuannya. Oke. Jadi. Suka hewan? Suka. Unggas, mamalia, ikan, suka. Reptil. Reptil nggak terlalu. Cowok. Buaya. Hewan cowok. Oh. Buaya takut sih. Kalau anjing suaranya gimana? Kukuk. Kalau buaya darat? Kamu cantik deh. Enggak. Pengalaman. Bener ya? Pengalaman ya. Sibuk apa sekarang? Lagi masih mengerjakan beberapa program aja. Di antaranya masih sports, entertainment. Gitu. Oh, oke. Okay. Presenter. Yes. Oke, okay. Kamu kan nggak tahu kita mau ngapain ya? Iya, makanya nih aku deg-degan. Bagus, HP masih hidup. Oh iya betul sih. Ya. Masih hidup. Yang kedua, saya nggak minta kamu pura-pura ya. Eksperimennya menggunakan hewan. Oke. Okay. Saya bawa satu kebun binatang. Oke. Okay. Tapi dalam bentuk biskuit. Oh dalam bentuk biskuit, oke. Okay. Zoo biskuit. Iya, okay. Iya makanya saya bawa lebih murah kan. Satu kebun binatang saya bawa tapi dalam bentuk biskuit. Ribet juga ya. Nggak ribet. Kamu nanti ambil acak satu. Dilihat. Saya coba tebak hewannya apa. Ini bisa berhasil atas willingness kamu untuk berkomunikasi. Gitu. Bisa lakuin seperti yang saya lakukan? Bisa. Oke, bisa begini? Oke, bagus. Lupain dulu. Nggak tahu itu apa maksudnya ya. Oke, kita mulai ya. Kamu ambil hewan pertama. Dilihat. Menurut kamu itu apa? Dalam pikiran, saya coba berusaha membaca reaksi kamu. Oke. Mudah-mudahan saya bisa nebak hewannya itu apa. Oke ya. Oke, we'll try. Siap ya. Oke. Ambil acak satu ya. Ambil satu. Saya nengok sana, kamu ambil satu. Aku juga nggak boleh lihat ya? Kamu jangan lihat dulu, tapi jangan diremas nanti hancur. Okay. Ambil satu, cup your hand. Sudah? Sudah. Pakai imajinasi kamu dong. Oke. Tapi jangan kasih tahu saya. Boleh berapa nggak sih? Harus dilihat dong, kamu sendiri harus. Iya, of course gitu. What is this? Oke. Udah ya? Oke. Ya. Oke. Sudah? Udah. Tutup ya. Jangan dimakan. Oke, saya mulai sama lembar baru. Fokusin hewannya ya. Oke. Menurut saya ini. Bukan hewan laut ya. Bukan. Oke. Nggak bisa terbang juga ya. Nggak bisa. Yes. Oke. Nah, saya udah gambar, saya udah commit myself in writing, jadi nggak bisa dirubah. Sebutin, kamu mikirin apa? Anjing. Luar biasa, ini anjing. Bukan, ini apa? Ini anjing. Kamu percaya aja, ini anjing. Apa? Oh, ini anjing. Tapi yang empat ada kuping. Ada kuping, iya. Ini anjing. Oke. Okay. Anaknya anjing. Kok lebih bener dong? Mirip anak ayam ya? Itik gitu. Enggak, ini kaki empat. Coba tunjukin. Tunjukin ke pemirsa di rumah. Ini kayak anjing nggak sih bentuknya? Ini Shiba Inu kan? Bener tuh ada kupingnya, ya, bener dong? Kuping, ada kuping, iya saya lupa ada ekornya, saya lupa ngasih ekor. Ada ekornya, kakinya juga empat dong. Cuma bagusan saya ada matanya, mungkin kebetulan. Boleh makan. Saat aku ngambil kepingan pertama dan aku tunjukin ke beliau, kita lihat kertasnya ternyata gambarnya tuh sama sekali beda, ya kayak telur puyuh aja gitu, bulet-bulet, terus kakinya empat, garis doang. Dan ya sebenarnya sih nggak mirip sama sekali sama biskuit yang aku ambil keluar. Tapi Indian kayak oh ya udah mungkin masih ada build up ke sesuatu yang lebih lagi nih. Coba lagi ya. Ambil satu, saya nengok sana. Udah? Oh my god, what is this? Sudah? This? Oke. Okay. Jangan kasih tau saya ya. Kira-kira tahu nggak itu hewan apa? Ini kayaknya kalau dari imajinasi. Jangan kasih tau saya ya. Jangan sesuatu. Iya. Pikirin hewannya. Oke. Okay. Mulai lembar baru lagi. Mm-hmm. Fokusin hewannya. Oke, lihat saya. Nggak bisa terbang ya? Nggak bisa. Bukan di laut juga. Okay. Bukan amfibi. Bukan. Menurut saya. Nih, menurut saya ini hewannya. Udah commit myself in writing. Tapi sesuai imajinasi aja kan? Iya. Yeah. Saya udah gambarin ya, hewannya apa sebutnya? Serigala lagi duduk. Bener banget. Ini serigala cuma nggak duduk. Itu lagi sih. Ini serigala cuma nggak duduk, kakinya empat. Oke, what's the difference between gambar yang tadi sama gambar yang ini? Tadi anjing, ini kamu bilang bener ini serigala.
Cuma kamu duduk, saya enggak. Mungkin enggak percaya. Coba lagi ya. Oke. Okay. Boleh dimakan? Saya nengok sana ya, ambil yang mana aja. Mungkin kita pick one, pick one, pick one. Hap. Sudah, dilihat kira-kira itu hewan apa? Oke, okay, udah. Oke. Okay. Okay. Percaya? Nggak bisa terbang ya? Enggak. Bukan reptil ya? Bukan. Bukan amfibi ya? Bukan juga. Bukan hewan buas? Bukan. Okay. Sama sekali bukan. Percaya? Iya. Sama lagi nih kayaknya nih gambarnya nih. Fokus hewannya ya? Oke. Okay. Biar kamu nggak berpikir sama ya kayak tadi ya, saya tulis sesuatu ya. Oke. Okay. Hewannya apa? I think it's a rabbit, I guess. Kelinci ya? Kelinci. Bener banget, sama sama kamu. Apanya? Bukan cuma gambarnya, ada deskripsinya, sama lagi. Sama apanya? Sama. Sama ini hewan, gambar ini sebelumnya. Beda dong, beda. Sama. Gambar sebelumnya nggak ada tulisannya. Oke. Okay. Ya dari tadi semua hewan yang dipilih. Kelinci kakinya berapa? Kakinya sih 4. Ini kakinya? 4. Eh, sama berarti. Kelinci punya kuping nggak? Ya. Ini punya kuping dong? Ya udah sama berarti. Ternyata masih telur puyuh juga. Tapi dengan catatan, semua gambar telur puyuh sama semua hewan yang aku ambil itu basically punya item yang sama. Mereka punya 2 kuping, udah gitu mereka punya 4 kaki. Dan ya bentuknya memang kurang lebih mirip-mirip lah satu sama lain. Ya udah. Tapi ini kayak telur puyuh. Enggak, ini badannya. Oke. Okay. Interpretasi saya untuk mungkin nggak percaya. Coba lagi ya. Coba lagi. Boleh dimakan lagi? Sekarang gini, ingat nggak tadi di awal saya minta kamu untuk ngelakuin sesuatu? Nggak tahu maksudnya dong. Sama seperti tadi, ambil acak, jangan dilihat ya. Aku juga nggak melihat. Iya, tapi ambil acak. Kayaknya hey, copot. Jangan diremes. Nggak. Hei, karet. Sudah, tahu dong itu apa? Atau nggak tahu? Oke, okay, jelas ya. Ditutup biar saya nggak bisa lihat. Sudah ya? Okay. Nah, sekarang di pikiran kamu, kamu beri nama. Sudah? Sudah. Oke, okay, sekarang bayangin hewannya dulu. Oke. Oke, okay, selesai. Nggak bisa terbang ya? Nggak bisa di air ya? Nggak bisa. Tidak bisa, bukan reptil ya? Oke. Saya mau lembar baru. Sebutin hewannya. Jerapah. Bener banget nih jerapah. Whatever, sembuh. Ini jerapah, anaknya jerapah. Jerapah kan ada... Iya dong? Aha. Tapi anaknya jerapah kan yang punya leher juga tetap, itu enggak? Kan masih kecil. Tetap aja lehernya. Anaknya. Oke. Okay. Mungkin nggak percaya. Kalau kamu namain, namanya siapa? Leia. Ejaannya gimana? L-E-I-A. Sama di sini juga. Sebenarnya sama. 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 Sama SMA. Oh my God! Iya. Congratulations!